Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you're not. Oke, sekarang ini ada pertanyaan juga dari Teddy untuk harga animasi itu bagaimana ya, Pak? Oke, kita akan berusaha jawab. Jadi, kalau Yoga for Art, jadi saya pisah menjadi tiga. Yang pertama adalah mulai dari 1080 pixel itu mulai dari 6 jutaan per 60 detik jadi bisa kita tulis di sini ya misalnya jadi 6 jutaan per 60 ini untuk resolusi 1080p ini tentunya di luar 3D modeling jasa 3D modelingnya harus sudah ada dan fix mengapa? karena jika tidak fix itu akan bertele-tele dan begitu sudah beres pun kita disuruh mengulang karena alibi mereka desainnya belum fix atau warnanya atau materialnya seperti itu ingat ya guys harus sudah fix baru kita terima jadi ini 1080p di harga 100.000 per detik kemudian ada lagi yang 2K Ini mulai dari 7.500 Jadi sama dengan 125.000 per detik jadi tinggal kalikan nanti hitungannya detik ya guys, jangan menit. Ingat, jangan menit. Meskipun satuan kita menit nanti kita ubah di detik. Karena bisa saja misalnya dia minta semenit, itu ada kelebihannya, ada kelebihan 10 detik, 11 detik. Itu kita hitung. Jadi kita hitung di satuan detiknya. Seperti itu. Kemudian yang tertinggi adalah 4K. Ini mulai dari 9 juta per menit. Atau mulai dari 150.000 per detik. Dalam artian ini eh, bisa untuk rumah tinggal, villa, perumahan kecil gitu dan saya batasi. Jadi batasnya itu kisaran 10 hektar. Jadi untuk harga ini adalah harga yang berlaku untuk dari 1 sampai 10 hektar. Dengan catatan 3D model sudah dari mereka dan sudah fix. Jadi kita tinggal environment kemudian lighting dan lainnya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan animasi ya, jasa animasi. Jadi bisa saja misalnya, oh ada luasannya gitu 20 hektar atau 100 hektar. Nah, kita tentunya bisa lebih dari ini ya hitungannya. Bisa kita kalikan dua atau tiga gitu. Biasanya memang untuk di Indonesia sendiri setahu saya untuk misalnya kun kun 3D seperti itu. Jadi itu bisa nyampe tembus 30 jutaan guys per menitnya. Kalau tidak salah ya. Jadi memang sangat tinggi. Jadi bisa misalnya yang eh 1080p ini bisa 300 ribu per detiknya karena memakai corona corona render atau fire render Kemudian jika rekan-rekan ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar Lalu, ada yang bertanya lagi: ini setelah upload di Behance, selama ini sudah pernah dapat orderan luar negeri, dan apakah harganya memakai dolar, dan dihubungi via email atau sudah spoil di profil Behance? Oke. Okay. Eh bahasannya kali ini luar negeri ya. Luar negeri. Jadi sepengetahuan saya dan pengalaman saya memang berbeda. Lebih mahal yang di luar negeri. Seperti itu. Jadi kita misalnya dapat klien luar negeri itu di saat saya memasang rating 400 dolar gitu per menit itu nggak nawar sama sekali guys tentunya dia sudah lihat YouTube kita ya e, hasilnya hasil kita seperti itu sama sekali nggak nawar Oh tinggal dua menit nah enaknya lagi yang luar negeri itu nggak ada basa-basi untuk nanti-nanti menunda pembayaran enaknya jadi memang mereka konsisten jadi tinggal kita kunci dengan watermark saja. Setelah pelunasan kita kasih file asli. Itu sama sekali tidak ada masalah. Jadi kita misalnya minta DP 50% gitu. Itu langsung transfer via PayPal. Kemudian saya pernah mendapatkan bahwa klien luar itu dari Arab Saudi ya, tempo hari. Dia bisa memberikan kita bonus Uh, kurang lebih 100 dolar 100 dolar itu jika kita bisa sebelum tengah waktu yang kita berikan nah waktu itu dia memang mintanya 5 hari jadi begitu kita memang bisa menyelesaikan 5 hari dia akan memberikan bonus dan ternyata alhamdulillah 4 hari waktu itu sudah selesai project animasinya dan saya mendapatkan bonus jadi seperti itu. Kemudian dari Kanada sama juga seperti itu. Tidak ada sama sekali keraguan untuk membayar, apalagi memang kita mereka tahu kita sudah punya brand. Nah, di situ pentingnya brand. Dan mereka sadar kalau YouTuber itu ada nilai uangnya ya, ada AdSense-nya. Jadi tidak mungkin seorang YouTuber yang sudah banyak subscriber, yang sudah memiliki penghasilan lumayan gitu ya bisa ratusan juta masa iya hanya karena puluhan juta bisa nyeleweng atau jadi penipu gitu nah itu bagusnya kalau kita punya brand jadi memudahkan kita untuk meyakinkan calon konsumen nah itu kalau yang di luar negeri jadi memang bisa kita naikkan satu setengah kalinya dari punya kita termasuk juga Uh, online kursus atau yang lainnya ya. Jadi kalau private online gitu, itu jelas bedanya jauh. Karena saya sehari-hari bahasanya bahasa Indonesia. Begitu dapat orang luar, jadi memang saya harus lebih ribet untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Karena belum lancar. Jadi wajar-wajar saja memang kita memberikan nilai lebih kepada orang luar. Dan tentunya mereka juga tidak keberatan karena posisinya itu memang kita ada value-nya di situ dan nilai rupiah kita memang di mata mereka sangat rendah jadi ibaratnya kalau sedikit cerita misalnya mereka beli donat di 56 dolar itu fine fine saja tapi kalau orang Indonesia dikasih 5 dolar misalnya 75.000 ribu harga donat Ya teriak pasti kemahalan kan begitu. Oke, kita lanjut pertanyaannya yang lain ya. Ini sebenarnya 1 sampai 7 poinnya karena nomor 8 poinnya adalah doa dan sedekah. Jadi memang di e, dititik beratkan di 7 poin. Sebenarnya kita sudah selesai ya. Untuk diskusinya tinggal ini untuk tanya jawab saja. nah kemudian apakah yang dari Behance itu menghubunginya via email iya via email jadi di Behance itu bisa kita tautkan email kita ingat ya email yang khusus untuk bisnis jadi misalnya kalau kita punya YouTube jangan email itu ya ingat email YouTube itu harus private karena rentan diretas orang gitu. Jadi memang gunakanlah YouTube eh, tersendiri, kemudian untuk akun lainnya tersendiri. Nah, jadi dari Behance itu bisa via email untuk menghubungi kita. Kemudian pertanyaan lagi. izin, Bang. Kalau desain 150.000 ribu per meter, per meter itu masuk akal nggak Bang? Oh ya, sangat masuk akal. Tentunya begini ya. Hmm, kalau saya pribadi, saya bedakan antara jasa desain untuk gambar kerja dengan interior desain itu beda. Jadi, kalau digabung itu ya bisa 300 ribuan seperti itu jadi misal kita untuk gambar kerja 80 sampai 100 ribu misal kemudian jika ditambah interior desain 200 ribu per meter persegi jadi kalau paket paket hemat misalnya kita kurangi misalnya jadi 250 meter persegi sah-sah saja apalagi hanya 150.000 ya. Itu sangat wajar. Kemudian ada yang uh, di luar konteks ya, tapi tidak mengapa kita lihat saja di sini. Izin bertanya, Bang. Saran web untuk pasif income. Oke. Okay. Uh, di sini, saya tulis lagi untuk passive income. Ya, di sini ada YouTube. Ini punya saya sendiri, ya, berdasarkan pengalaman saja. Ada Gumroad, ada Patreon. Ada CG trader, ada Udemy, ada 3D stock, kemudian ada beberapa, tapi eh, tidak menghasilkan. Jadi, tidak saya tulis ya, ada Turbo Squid. Nah, jadi kurang lebih. Pasif income inilah yang masih berjalan sampai detik ini. Jadi, ada tujuh YouTube, Gumroad, Patreon, CG Trader, Udemy, 3D Stock, Turbo Squid. Ini berdasarkan kemudahannya, kemudahannya dalam artian pencapaiannya untuk menuju pasif income itu. Yang pertama, YouTube; kedua, Gumroad; ketiga, Patreon; keempat, CG Trader; kelima, Udemy; keenam, 3D Stock; dan ketujuh, Turbo Squid. Kalau untuk YouTube sendiri, alhamdulillah tiap bulan gajian, meskipun tidak banyak, karena memang saya lagi jarang upload juga. Jadi ini ya lumayan lah kalau untuk cuman bayar WiFi dengan beli kopi aman lah. Jadi memang enggak kita targetkan untuk yang besar seperti apa gitu nggak. Kemudian untuk Gumroad juga cukup lumayan. Lalu di bantu dengan Patreon, CG Trader dan sebenarnya di awal-awal Udemy ini malah tertinggi. Itu tepatnya setahun setelah saya booming di Udemy ya. Jadi setelah tahu oh ada Yoga For Art di Udemy seperti itu, ini sangat tinggi ya. Kurang lebih itu awal-awal gajian di 670 dolar, itu saya bilang sangat tinggi, mengingat YouTube ini e, beberapa tahun mendapatkannya gitu, tidak, tidak jumlahnya masih di bawah itu untuk bulanannya ya. Tapi tentu saja untuk pencapaian globalnya YouTube paling tinggi karena memang dia tiap bulan ada terus gitu. Sedangkan untuk Udemy ini ada vakumnya, apalagi waktu pas kena krisis kita COVID itu benar-benar nggak ada pembeli selama 2 tahun. Ibaratnya memang benar-benar krisis dunia. Sedangkan untuk YouTube masih gajian walaupun krisis seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Izin, Bang. Kalau untuk interior per view berapa? Nah, sebenarnya itu balik lagi ya. Balik lagi ke kita hitungannya view apa memang kita bedakan antara eksterior dan interior. Gitu. Kalau memang mau disamakan, silakan. Mau dibedakan, silakan. Nah, kalau nanya saya pribadi, itu saya samakan misalnya yang tadi ya jadi untuk di kualitas two key misalnya itu satu juta per view gitu jadi 4K misalnya 2 juta per view ya seperti itu jadi saya samakan saja apalagi borongan ya jadi kalau borongan itu misalnya paket oh ada RAB nya ada ibaratnya visualnya 20 titik misalnya itu bisa kita Kasih spes, uh, special price lah gitu, jadi nggak kita samakan. Itu metode marketing kita juga, dan selanjutnya untuk metode marketing lainnya, biasanya konsumen saya pun, ibaratnya saya tawarkan nanti jika dia mengantarkan konsumen lain, ibaratnya ada fee seperti itu. Misal katakan 10% dari total yang kita dealkan. Misalnya 100 juta berarti 10 juta, jika 40 juta 4 juta, seperti itu. Jadi itu juga menambah apa ya? Menambah peluang kita untuk mendapatkan banyak job setiap bulan. Karena ada yang mencarikan, guys. Jadi kita enggak pusing-pusing e, nyari gitu, enggak seperti itu. Jadi Konsumen kita pun bisa, kita ada pendekatan seperti itu. Boleh jadi dia ada atasannya, boleh jadi dia ada kerabatnya, boleh jadi dia ada kawannya yang ingin membutuhkan jasa desain, dan dia bisa e, mengarahkannya kepada kita. Seperti itu, jadi bisa dipakai ya, seperti ini tekniknya. Ini teknik yang saya pakai juga. Kemudian, ada pertanyaan lagi, ya. Oh, waktunya sebenarnya kita sudah selesai, nih. Aslinya sih, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja karena ini langsung streaming. Apa masih bisa mendengar? Tes. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, oke. Nah, ini eh, ada yang bertanya lagi, Bang. Mau bertanya, sebenarnya ini pengalaman pribadi Abang dulu, kerja di kantor, keluar, terus bagaimana punya mental, menerapkan diri. Sedangkan gaji kantor hanya dua kali UMR, namun diri merasa mulai freelance karena pulang kerja sangat kehabisan waktu. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya, semuanya jadi saya nggak bisa juga ngarang cerita seperti apa yang orang lain dapatkan, tapi sejarahnya saya. <tuh> Itu tiga tahun bekerja di uh, ngikut orang lain seperti itu. Jadi, kuliah D3 arsitek waktu itu di Unila, lulusan tahun 2008. Kemudian, satu tahun berhenti, satu tahun berhenti, satu tahun berhenti gitu. Jadi, memang saya mau mengambil ilmunya saja, gitu, enggak, enggak enggak berniat berlama-lama untuk menjadi seorang karyawan. Meskipun gaji kita di atas rata-rata rekan-rekan kita seperti itu. Jadi awal mula saya ikut itu di konsultan perencana. Itu lebih tepatnya untuk mengurusi Desain, misalnya, yang ada dapat bantuan dak, atau dak itu bantuan dana untuk sekolah. Gitu, itu dapat. Kemudian, setahun berikutnya ikut di perencanaan perumahan seperti itu, ikut perumahan, tahu seluk-beluknya developer. Lanjut lagi setahun kemudian beda lagi itu. Jadi pernah ikut juga di jalan raya sebagai kontraktor. Baru tahun berikutnya bismillah. Ya udah berangkat bikin CP sendiri. Seperti itu. Kalau ditanya gagal enggaknya? Wah, jelas gagal duluan, guys. Jadi eh jiwa mudanya sangat tinggi ya, oh merasa pinter, merasa ini, merasa 3D visualnya bagus, merasa udah bisa vire, kalau zaman dulu vire itu barang langka gitu, bisa visual vire itu udah keren lah gitu. Ternyata bullshit semua itu. Jadi yang pertama adalah kita butuh relasi untuk berbisnis. Buat apa kita punya skill? Kalau jasa kita tidak digunakan orang lain, ujungnya kita cuma bayar gaji karyawan saja kita bisa mati bunuh diri habis dana jadi eh, pengalaman saya seperti itu ya jadi memang ancur dulu gitu baru bangkit ancur lagi bangkit lagi gitu di awal-awal itu hanya perencanaan yang kecil jadi hanya rumah tinggal seperti itu kemudian dulu memang saya langsung borong desain and build setelah itu, saya memutuskan untuk fokus di perencanaan saja, karena saya menilai secara pribadi, ya, ini subjektif. Itu, saya membutuhkan waktu dan ketenangan batin seperti itu untuk keluarga juga. Jadi, kalau memang di kontraktor itu, ya, misalnya ada kesalahan dari karyawan kita tidak becus atau plesterannya acak-acakan kita dimarin klien gitu itu otak kita walaupun tidur itu mikir kalau saya pribadi ya jadi kepikiran gitu mau tidur juga kepikiran jadi makanya saya milih untuk di perencanaan saja lebih nyantai tapi kalau masalah keuangannya ya 11-12 untuk saya pribadi ya karena memang bisa eh uh, Misalnya pe perbandingannya gini ya Kalau saya pribadi ya Sekali lagi ini saya pribadi bukan orang lain Kalau misalnya dulu dapat keuntungan 100 juta Di borongan fisik rumah gitu Itu kan satu tahun misalnya Atau enam bulan misalnya Itu begitu dibagi, dibagi, dibagi untuk karyawan gini, 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 gini Itu kecil banget guys Asli kecil kecuali memang kita udah apa namanya banyak mengendalikan beberapa proyek sekaligus ya dalam waktu yang sama itu beda hal ya kalau saya belum bisa waktu itu jadi saya berpikir kok malah nggak nyisa duitnya <laughs> bolak balik bolak balik gitu ah jadi lebih apa ya lebih cenderung ke perencanaan jadi kalau perencanaan bisa ketakar oh satu bulan misalnya keuntungan profit di satu project misalnya 10 sampai 20 juta gitu satu project. Waktu dulu ya. Jadi mikirnya oh bisa lebih nabung gitu. nggak banyak ngeluarin ongkos warawirinya gitu. Dan nggak banyak namanya eh uh, anak buah yang oh kasbon dulu bos gitu. nggak ada gitunya gitu kalau di perencanaan. Jadi lebih aman lah lebih safety kalau saya pribadi. Jadi, saya memilih untuk di fokus perencanaan saja. Nah, kebetulan untuk di awal-awal ini eh, jadi freelancer, misalnya freelancer ya, katakan saja ya, meskipun kita ada CV atau gimana, eh, mungkin jadi freelancer gitu. Susah nggak? Wah, tentu saja susah. Sangat susah, jadi saya sarankan, misalnya rekan-rekan sekalian, misalnya ini ada yang lagi ikut kerja sama orang gitu ya. Itu kita harus mendapatkan linknya dulu, linknya dulu jadi relasi yang bagus. Kemudian, kalau mau keluar pun baik-baik seperti itu, boleh jadi seperti saya. Jadi, meskipun saya sudah keluar, waktu itu di icon group gitu. Bandar Lampung, itu saya tetap jadi arsiteknya sampai dengan detik ini. Dia nggak mau cari arsitek lain, karena dia ngerti, oh yoga ini orangnya bisa cepet nih, gitu dikasih hari ini, besok selesai. Karena memang dia tahu waktu saya ikut dia pun seperti itu. Jadi perencanaan perumahan gitu ya, ibaratnya yang orang sebulan dua bulan nah sama kita seminggu jadi. Jadi nggak nggak butuh lama-lama gitu. Nah kurang lebih seperti itu beda cerita kalau kita nyelonong boy misalnya oh yang penting gua udah dapet ilmu nih udah dapet link kabur gitu aja oh itu nggak bagus juga karena dunia ini nggak selebar daun kelor bisa kita ketemu mantan bos kita di suatu saat dan itu bisa jadi kendala kalau kita memang keluarnya tidak baik-baik saja gitu itu saran saya sih. Jadi sebelum kita keluar kita persiapkan dulu gitu Karena memang ya ada enak dan gak enaknya Itu semua tergantung kita ya Ngikut orang enak Enaknya gimana? Pasti digaji guys Pasti digaji meskipun mereka lagi kesusahan Pasti digaji Gak enaknya gimana? Misalnya oh jarang ketemu keluarga Sering diocehin gitu kan Kemudian kalau bosnya pusing kita yang kena oce gitu. <laughs> Itu biasanya ya biasanya kejadian gitu.